Pertama, hipokrit ni liburan. Ini dah kata ni fitnah. Dia sekarang kerja negeri. Dia kerja tak ada. Dia pertama fitnah. Fitnah ni dia buat daripada Anwar Ibrahim ni ikut style Anwar Ibrahim lah. Fitnah. Sampailah kepada calon DAP. Itu yang pertama. Fitnah. Yang kedua, hipokrit. Hipokrit ni ialah contoh yang paling mudah rakyat tengok hipokrit ialah apabila ahli-ahli parlimen PKR di parlimen menolak kenaikan allowance ahli-ahli parlimen yang dicadangkan oleh Perdana Menteri. Yang menolak dia siapa? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni siapa? Perasa ekonomi kerja kerajaan ini lalu. Siapa yang menolak? Azmin. Azmin ni siapa? Dia semalam Presiden PKR dan juga dalam masa yang sama, jangan lupa, dia juga adun di Ketua Bid di Dun Selangor. PKR pimpinan siapa? Tarik apa? MB Selangor. Juga di Parlimen. Teresa Kong juga di Parlimen. Jadi, so, Ronaldinho, Ronaldinho betul? Ronaldinho tak ada. Betul juga. Betul juga. Saya tak tahu. Ronaldinho pun betul juga. Jadi, maksudnya ialah, hipokrit ni, di parlimen, dia menjadi jago menolak kenaikan elon di parlimen dengan alasan kononnya tidak mahu menggunakan duit rakyat untuk kepentingan diri. Dia nak tunjuk kepada rakyat, wah, dia sanggup berkorban lah. Tolak. Dia nak tolak lah elon-elon ni sebab bagi dia, sebagai wakil rakyat ni, kena berkorban seperti lilin lah. Kan? Seperti lilin lah, korban. Dia cakap dekat parlimen. Tetapi dekat Selangor, dekat Selangor, mengapa dia luluskan? Mengapa kerajaan negeri menaikkan allowance adun-adun? Kerajaan ni, dia diluluskan dalam Dewan pada bulan Mac. Bulan Mac. Masa bisa dengan bulan Mac. Lulus bulan Mac, backdated bulan Januari. Bayar lagi, kerja daripada bulan Januari. Jadi, bukan hipokrit. Kalau betul-betul dia berjuang, sepatutnya dia jangan naikkan duduk elon. Mengapa hujah yang sama, Azmin? Mengapa Azmin tidak menggunakan hujah yang sama di Dewan Undangan Negeri? Mengapa di Dewan Undangan Negeri dia sokong? Mengapa di Parlimen dia menentang? Ini yang katakan hipokrit. Sifat-sifat manusia hipokrit. Hipokrit. Clear. Kemudian, pembohong. Bohong ni. Bukan saja raja dia bohong. Sultan pun dia bohong. Sultan dia bohong. Ucapan dia yang pertama dulu saya dengar. Ucapan dia dulu yang bohong depan Sultan. Dia kata nak kutip pasir 150 juta. Infrak ke Sultan. Tapi akhirnya dia tak dapat 150 juta. Dapat hanya berapa juta. 7 juta ke 8 juta. Bohong depan Sultan. Nak cakap depan Sultan ni janganlah bohong. Sultan ni tak ada kepentingan. Dia macam mana dia bohong rakyat. Itulah dia bohong Sultan. Ha, janji. Janji dengan Sultan. Janji dengan rakyat tu dah cerita lah. Bohong rakyat. Sultan juga. Baik. Baru ni. Ucapan baru ni. Saya dengar. Saya di sana. Dia kata, salah satu yang ingat. Dia kata, allowance guru-guru kafa telah pun dinaikkan. RM1,300. Nak menunjukkan bahawa dia berjaya naikkan allowance guru kafa RM1,300. Tetapi dia tak ambil hayat dia. 1,300 ni, kerajaan federal melalui JAKIM bayar 800. Kerajaan negeri bayar 500. Tapi dia dapat kredit. Duit yang kerajaan federal bagi ni, dia tak sebut. Kalau dia betul-betul nak tolong guru JAKIM, kenapa dia tak nak bagi 800 juga macam federal bagi? Dia hanya bagi 500. Kalau dia juga bagi 800, guru kafa akan get 1,600. Isi pembohongan dia. Okey, yang keempat, dasar dia. Apa dasar dia? Dasar DAP yang kata kesamarataan. Sama rata ni. Sama rata. Kalau dia kata dia mengamalkan sama rata, ini juga satu polisi yang dibuat ataupun perjuangan sama rata ni, perjuangan yang apa ni, satu lagi pembohongan yang tak konsisten. Saya ambil satu contoh peruntukan untuk sekolah-sekolah.
di Selangor. Baik. Sekolah. Sekolah tak Selangor. Dia telah meluluskan dalam bajet. Sekolah agama, sekolah agama dia bagi 40 juta. Sekolah agama 40 juta. Sorry, sekolah agama 6 juta. Sekolah agama 6 juta. Sekolah sekolah tak ada yang kerajaan di sini. Sekolah Cina. AJKT, sekolah rendah di kerajaan Cina, dia bagi 6 juta juga. Sekolah kami 4 juta. 664. Okey. Daripada 664 ni apa dasar? Baik, daripada 64 ni kita kena tahulah berapa banyak bilangan sekolah kami, sekolah kita dan juga sekolah agama. Kalau saya tak sekarang sekolah agama dia sekolah Cina, saya ingat Cina 109, sekolah Cina 109. Okey. Sekolah Cina edukasi 109 buah. SRA sekolah agama 475 buah. Sekolah AJKT, sekolah Tamil, 95 buah. Baik. Soalannya sekarang ni, kalau dia menginginkan prinsip sama rata, mengapa sekolah Tamil hanya bagi 4 juta? Sepatutnya sekolah Tamil juga mesti dapat 6 juta. Tapi mengapa hanya dapat 4 juta? Apa dasar dia pakai? Kalau dasar sama rata, sekolah Tamil mesti dapat 6 juta. Sekolah Cina 6 juta, sekolah agama 6 juta. Itu baru sama rata. Baik. Kalau dan sekolah yang mampu dapat berjuta. Oh, dia kata ini mengikut bilangan sekolah. Kenapa mungkin bilangan sekolah? Mengapa sekolah agama hanya dapat 6 juta? Kita dapat ada 75 juta. Kalau you boleh ulas figure ni. Ni kita persoalkan ni. Keadilan apa ni? Dasar tunggalanggang. Ah, ni dasar tunggalanggang. Jadi dia amalkan. Tak betul memang jelas. Kalau kita ambil contoh macam ni, ada sekolah agama sendiri, ada 475, Cina 109. Yeah. Okay, kalau dia kata dasar ni berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah. Jumlah sekolah. Jumlah sekolah. Tak ada lah. 475 bagi 6 juta lah. Tak ada. Nah. Apa sekolah persen semua dapat sekolah? Kalau pernah kepada kesamaan rata, kenapa pula sekolah Tamil dapat 4 juta? Kenapa 4 juta? Yalah. Jadi, bukan nak kata lah. Jadi, pergi sekolah Tamil, 6 juta bagi 109. Berapa ratus ribu semua dapat? 600 ribu, 500 ribu semua. Sedap lah, pergi sekolah Cina. Ah, pergi sekolah Cina, okey. 200 ribu, 300 ribu lagi. Bagi sekolah Cina, bagi sekolah Melayu. Apa? Berapa sen dapat? Bagi sekolah. Yang sini, dasar tunggalanggang. Apa basic dia bagi? Jangan telah nak kira. Jangan hipokritnya ada. Fitnah pun ada, bohong pun ada. Dasar tunggalanggang. Jadi sebab itu, kemudian kita kata, kemudian kita yang 300 juta yang kita grant nak merayakan ekonomi Selangor tu. Yang kita 300 juta. Daripada mana dapat 300 juta? Dia kata nak ambil daripada sumbangan serikat-serikat anak-anak serikat kerajaan negeri. Baca daripada audit. Berapa serikat, anak-anak serikat kerajaan negeri ada 8, tak silap saya. Tak ada bagi sumbangan balik pun kepada kerajaan negeri. Daripada mana dia dapat untung hampir 300 juta? Malah KDB, KOGI, 134 juta. Dan juga, dia tak boleh bagi balik. Macam pulangan kepada kerajaan. Daripada mana dia dapat 300 juta? Unishare. Kita nak tanya, Unishare? Kita tengok AKB Unishare. Ini dapat daripada laporan. Sidandun yang laporan. Dan laporan Unishare. Unishare saja. Tahun 2007, waktu kita melentah, masih ada untung 66 juta. Tahun 2008, dah kurang. Untung juga lah. Lepas tu sebab sepauh kita merintah, sepauh dia merintah 6 juta. Tahun 2009, setahun dia merintah, rugi 2.2 juta. 22.2 juta. Dalam setahun. 2009 kan? Ha, 22.2 juta. 2 ASR Selangor. Dalam tempoh berapa tahun? Berjuta, rugi. So, daripada mana dia dapat 300 juta ni? Yang 300 juta yang dia kata grant yang akan dapat daripada anak-anak kerajaan negeri. Saya punya pandangan, saya punya rasa, dia boleh dapat 300 juta. Dengan cara jual letter. Jual tanah, jual bangunan,
jual share. Ah, ini akibat pekerja-pekerja PKNS. Saya sahur PKNS pun kelang apa. Abangnya mau kata nak bagi kemudahan perniagaan kepada rakyat. Tetapi akhirnya bukan ada kemudahan, menekan rakyat lagi ada. Pedagang-pedagang. Jual tanah, jual tanah dekat kabupaten, yayasan. Mudahlah kerja kerajaan ini selalu tak ada apa. Yang dia ada rugi dan nampung kerugian jual kita. Ini kalau saya dengan Selangor, kena KBN. Kalau BN, insyaAllah. Kita tak buat benda-benda macam macam ada. Kita dah terbukti lah, kita merintah dah lama kan. Macam MB sendiri tu, dia selalu claim dia tu seorang ahli korporat yang hebat. Kalau pergi ceramah dia, rumah pasien, dia selalu claim. Yalah, kalau dia ahli korporat yang hebat, kenapa dia sangka dengan rogi? Mengapa jenis dia rogi? Ahli korporat macam mana? Mengapa? Yalah, ahli korporat ni kadang-kadang. Kita tak kata lah, ahli korporat ni kena ingat kebanyakannya. Ahli korporat, ya saya bukan ahli korporat. Tapi kebanyakan yang ahli korporat ni memang lah. Utang kelebihan, orang korporat lah. Mana orang korporat ni, mana dia berniaga di dunia sendiri. Semua berniaga di orang, utang sana, utang sini. Jadi kalau dia nak run negeri, macam dia nak run syarikat, tak boleh. Sebab syarikat shareholdernya tak ramai. Negeri ni shareholdernya rakyat. Berjuta. Dia nak run negeri macam nak run syarikat korporat. Korporat boleh lah, dia ada cara-cara nak cari rugi dia boleh. Jual aset, dia jual cara selesaikan masalah syarikat. Kan dia tak ramai, syarikat-syarikat dia, ini rakyat, duit rakyat. Kesannya, syarikat kemudian kalau syarikat boleh lah, dia yang bangunkan. Ini negeri bukan dia bangunkan, negeri ini pada sana-sana. Yang bangunkan negeri ini, yang cari kekayaan. Harta ni pada sana-sana. Sampai kali nak jual dia kerja. Tak boleh lah. Ya?